bocor semua anakku. Di kamar pun bocor, gimana kita tidur nanti ini? Basah kasurnya pun. Basah semua nih. Kamar situ bocor, dua mati lampu pula. Gelap nangku, takut adek. Tutup sayangku, alhamdulillah. Basah semua, mati lagi lampu. Itu pasang bapak lampu, pasang bapak lilin nangku. Pasang bapak lilin. Iya pasangin pak. Ini bapak nyuci beras buat dagang besok ya teman-teman. Banjir semua ini, banjir. Becek. Ini diisi bapak dari malam ya teman-teman, biar paginya pas ngukus nasi nggak terlalu repot gitu ya. Lepas walaupun hujan ya teman-teman, kita tetap harus jualan ya. Kasihan lihat anak-anak mama semuanya kedinginan ya teman-teman, karena hujan basah semua ya. Kasur Abang Arif udah tiduran, kasurnya juga basah. Bocor kamarmu ya, teman-teman. Ini Abang Arif digasuk di kamar mbah, kamar mama aja tidur semua. Kamar mbah juga bocor ya teman-teman, mbahnya belum bisa tidur karena tempat tidurnya basah ya teman-teman. Tuh, Bang Ripki masih gaya-gaya dia ini. Udah kuyup masih senang pula kamu tuh, happy kamu. Tidur-tidurnya udah malam nih. Pas kena air, basah udah itu. Jatuh kulicin semua. Bisa nakku. Ini basah juga ini nakku. Ini bapak mulai ngepel ya teman-teman, soalnya licin basah semua ya, jadi dipel sama bapak. Setelah bapak selesai nyuci, bapak ikut istirahat ya teman-teman, soalnya udah malam dan bapak pun harus bangun pagi ya, tengah malam ya teman-teman, jam 12 malam bapak harus bangun.